Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Malika dan Marsha. Di video kali ini, Bunda mau ajakin anak-anak untuk cobain Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Kebetulan yang paling dekat dari rumah itu adalah Almas Fried Chicken Jombang. Ini baru buka di bulan ini ya kalau nggak salah. Dan untuk cabang-cabang lainnya juga banyak ya. Kalian bisa lihat aja langsung di Instagramnya Almas Fried Chicken. Untuk lokasi yang ada di Jombang ini tepatnya ada di seberang Bintaro Icon. Nah, ini kita udah masuk ke dalam outletnya ya. Kita mau langsung pesan aja nih. Untuk menu andalan sih di sini katanya ayam goreng Saudi dan juga nasi kebulinya. Untuk pilihan nasinya ada nasi kebuli dan ada nasi putih biasa. Dan untuk ayamnya juga ada ayam goreng Saudi dan ayam goreng original. Nah, ini dia pesanan kita. Kita cobain nasi kebulinya dan juga ayam goreng Saudi. Nah, ini total belanja kita Rp172.000. Untuk harga yang ada di menu itu sudah termasuk pajak ya. Nasi kebuli. Kita cobain nih ya. Ada kismisnya. Berasa banget cengkehnya. Gerak. Masih gulih. Nasi arom deh. Tapi agak hambar sih, nggak terlalu asin. Ayamnya? Ayamnya. Ini ada deh. Seperti ini, bentuk ayamnya warnanya merah. Panas. Ini ayam gorengnya warnanya merah gini ya, atau lebih ke orange gitu, dan rasanya lumayan asin. Jadi harus dimakan barengan sama nasi kebulinya nih, biar balance gitu. Kalau aku sendiri makan ayam gorengnya aja nih, apalagi kulitnya itu berasa lumayan asin ya. Ini yang ori. Coba nih lihat yang ori. Bakal dibelah. Oh, yang ori ini ya. Putih deh. Cheese burgernya. Gede banget. Burgernya gede banget. Kurma.
nggak terlalu berasa kurma ya. Lanjut cobain soda kopi. Kayak minuman apa tuh? Root beer. Kayak root beer. Tapi kulitnya ini asin banget ya. Terlalu asin kulitnya. Di sini disediakan juga area bermain untuk anak-anak. Dan ini sih untuk balita ya. Kalau anaknya udah di atas 5 tahun sih kurang cocok ya. Dan ini tempatnya di sini luas, tersedia juga di lantai atas dan ada musolanya juga. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita sampai selesai. Buat kalian yang udah cobain, gimana nih rasanya menurut kalian? Dan ini untuk rasa sih gak bisa dijadiin patokan ya, karena setiap orang itu punya selera yang berbeda-beda. Sukses terus untuk Almas Fried Chicken. Semoga makin banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Karena setiap keuntungan penjualan di setiap outlet itu 5%-nya akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi makin sering kalian makan di sini, tentunya kalian telah turut berpartisipasi membantu saudara kita yang ada di Palestina. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum.